Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman wa amalan mutakabbana wa rizukna rizqan halalan kathiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'na bima alamtanahu fadilhu ilayna inda hajatina ilayhi. ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد سرور كي سرى كلي كلي جب بس بكر وا تنمو jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikurniakan kepada kita taufiq dan hidayah aja, dan alhamdulillah kita dapat meneruskan ibadat puasa kita masuk hari yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat puasa kita pada hari ini, dan Allah taala menerima segala bacaan al-Quran kita pada hari ini, dan semoga Allah taala memaafkan segala kesilapan-kesilapan kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Semoga Allah Ta'ala merahmati seluruh ahli keluarga kita, insyaAllah. Amin. Macam korang semua dengar suara clear tak? Clear. Dalam rumah ni malah clear depan aku. Guang-guang semua macam ni okey. Pasal ni baru pakai speaker ni. Ni pakai speaker ni betul.
Kalau tak kalau kalau tak clear aku tak tahulah. Kalau tak clear kena tanya sponsor penaja. Okey. Pada malam ni insya-Allah kita akan mendengar sirah tentang ada masalah suara. Ah ni aku rasa handphone korang ni bukan handphone aku. Macam-macam lah korang kalau aku tanya gambar blur 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 lah. Clear tu clear Pak Joko kata. Okay. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Arafa Zaidun bin Sahal An-Najjari Al-Mukanna bi Abi Talhah أن رميصة بنت ملحان النجارية المكنات بأم سليم قد غدت أيما di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki bernama Zaid bin Sahal An-Najjari yang terkenal dengan panggilan Abu Talhah. Dia dapat berita apa dia? Anna Rumaysa bintu Milhan atau anna Rumaysa binta Milhan, bahawa ada seorang perempuan di Madinah bernama Rumaysa. Ada setengah riwayat kata dengan ghain Rumaysa. Rumaysa bintu Milhan ataupun Rumaysa bintu Milhan An-Najariyah yang terkenal dengan panggilan Ummu Sulaim qad ghadat ayyiman. Ya, dia ni telah menjadi ibu tunggal, menjanda. Kenapa? Ba'da an tufiya anha zawjuha, setelah suaminya meninggal dunia. Jadi Ummu ataupun Rumaysa ataupun Ummu Sulaim ini baru je menjadi apa nama ibu tunggal, janda, sebab kematian suami dia bernama apa nama, tak sebut nama suami dia, ada kat sini Abu Talhah. Abu Talhah lah pula ada ni, nanti nak check. Okey. Fastatara farahan bihadha al-khabari. Jadi apabila Abu Talhah ni dapat berita yang Rumaysa bintu Milhan telah menjadi ibu tunggal, dia seronok lah. Kenapa dia seronok? Dia kata faqad kana ummu Sulaim sayyidatan hasanan razanan rajihat al-aqli. Kerana Ummu Sulaim ini seorang perempuan yang mulia, yang bagus, dan razana, razana ni kan maksud dia apa? Kamilatul aqli, makna akal matured, pandai, cerdik. Ha, kan? Apa suara ada problem lagi ke korang ni? Ha, suara okey. Ha, muka tak nampak tu, korang punya handphone lah tu. Apa barang korang ni? Mana tadi? Gatal aku set-set ni. Ha, kau? Okey. Fokus. Aku tak ada suara malam ni, kau tahu tak? Fa'azama ala ayyubadira ila khitbatiha qabla ayasbiqahu ilaiha ahadun. Jadi Abu Talhah ni bila dengar berita Ummu Sulaim ni baru kematian suami, jadi dia pun tak nak terlepas, takut orang lain masuk. Orang kata apa? Orang lain masuk meminang, dia menganga tak pasal. Jadi Abu Talhah pun tak cakap banyak, tak tunggu lama, dia pun terus pergi pinang Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Mada Abu Talhah ila baiti Ummi Sulaim. Abu Talhah ni pun pergi ke rumah Ummu Sulaim. Wa bima huwa fi ba'd tariqihi. Dalam perjalanan dia ke rumah Ummu Sulaim, tadhakkara, dia teringat. Handphone turun sikit ustaz. Apa pasal pula handphone aku kena turun? Handphone korang lah. Sabar je dia.
What happened? Aku tinggi sangat ke macam mana? Ah, macam tak clear lagi. Aduh, macam-macam lah korang ni. Kang aku beli apa handphone besar peti ais baru tahu. Gambar tak jelas. Muka aku okey je aku tengok. Adalah tu handphone korang terhijab. Okey. Okeylah. Macam mana tu? Senang tu okey. Tak ada muka. Kabur. Apa barang? Oh tu. Tu mana tu? Ada tempat yang clear-clear je. Petaling Jaya clear. Tundukkan sikit. Aduh, lemah betul aku korang ni. Kenapa buka aku tak nampak? Sekejap aku ejar balik. Eh, gatal lah budak ni. Yang ni tak nampak kak? Tak jelas juga. Aduh, jam krem. Macam mana dia nak buat ni? Macam ni? Macam clear? Tak clear juga. Alah, aku dengar je lah. Okay. Ha, ni? Aku nampak je bukan aku. Tapi aku jadi pening kepala lah pula pasal dia punya... geram tu lah budak ni. Tak clear tak? No? Tak clear? Aduh. Fenin. Okey lah, korang dengar lah ya. Ha, kenapa semalam clear ni tak clear? Kan ada pasal benda ni? Ada kaitan dengan benda speaker ni? Ada kena-kena tak? Sorry. Sekejap eh. Yang ni? Clear tak clear? Geram tu lah korang ni. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sambungan cerita kita. Clear ke tak clear? Alamak. Wafimah huwa fi ba'di tarikihi. Ketika Abu Talha dalam perjalanan nak ke rumah Ummu Sulaim, tiba-tiba dia teringat. Apa dia? Anna Umma Sulaim qad sami'a min kalami hadha da'iyah. Dengar-dengar cerita Ummu Sulaim dah masuk Islam. Sedangkan Abu Talhah ni masih belum masuk Islam lagi. Walakinnahuma labisa an qala fi nafsihi. Tapi tak lama kemudian apa kata Abu Talhah? Dia kata wa ma fi dhalika? Apa hal? Ada kisah? Alam yakun zawjuha alladhi tufiya anha mustamsikan bidini abaihi. Bukan ke arwah bekas suami dia dulu mati dalam keadaan kapi? Jadi Abu Talha ni masih nak pergi meminang Ummu Talha, dia teringat Ummu Talha pula, Ummu Sulaim. Dia teringat. Dengar-dengar cerita Ummu Sulaim tu dah masuk Islam. Aku ni tak Islam pun. Alah, small matter je lah. Lagipun bekas arwah laki dia dulu tu bukan Islam pun, kapiak juga. Alah, benda kecil lah tu. Balagha Abu Talha manzila Ummi Sulaim. Tak lama kemudian Abu Talha pun sampai ke rumah Ummu Sulaim. Wasta'zana 'alayha, dan dia pun minta izin. Fa'adinat lahu, dan dia pun masuk ke rumah Ummu Sulaim. Wa kana ibnuha Anas hadiran fa'arada nafsahu 'alayha. Masa Abu Talha masuk tu, anak Ummu Sulaim bernama Anas, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Anas ni lah Anas bin Malik tau, sahabat Nabi. Fa'arada nafsahu 'alayha,
Lalu jadi Ummu Sulaim ni masa Abu Talha sampai, anak dia ada, Anas ada. Jadi dia pun masuk minta izin. Fa'arada nafsahu 'alaiha. Dia pun bahasa mudahnya, dia pun meminang Ummu Sulaim. Dia katalah, wahai Ummu Sulaim, aku datang ni nak pinang kau. Dengar-dengar cerita, laki kau dah meninggal. Jadi kau kan sekarang single present ten. Jadi aku nak minang kau lah. Ha, citulah bahasa mudahnya. Faqalat, apa kata Ummu Sulaim? Inna mislaka ya Abu Talhata la yurad. Wahai Abu Talha, orang macam kau ni tak ada orang nak tolak tau. Ya. Mana orang macam Abu Talha ni, kalau dia masuk minang mana-mana awek lah, tak kira lah ibu tunggal ke, anak dara ke, mak janda ke, berebut orang nak Abu Talha sebab dia kaya. Tetapi dia kata, lakinnani lan atazawwajaka fa anta rajulun kafirun. Tapi aku tak mungkin boleh berkahwin dengan kau. Eh, pasal apa pula? Pasal kau kapi. Kau DAP. Ah, DAP pula kena ambil kau. Kau DAP tu Islam. Kepala otak kau DAP tu Islam. DAP tu kapi ke dah? Fadhanna Abu Talhata anna Umma Sulaim tata'allal alaihi bithalika. Abu Talha ni masih tak faham lagi bab-bab akidah ni. Bagi dia benda akidah ni benda small matter. Dia kata, ya ke pasal aku kapi? Tak kot. Mesti ada benda lain. Wa anna qad asarat alihi rajulan akhar aksar min humalan a'azu nafaran. Kentantah ada datuk lain kot dah masuk minang Ummu Sulaim. Ya. Yeah. Kemungkinan apa pun ni minyak. Pandailah kau minyak. Ini pun aku baik cantik. Jadi gambar tak kena lagi. Tak kena. Ah, eh, dia sabar je lah. Okey. Adalah tu. Macam mana malam ni? Ada tak ong? Kurang ong lah malam ni. Mau pergi kau lagi lah. Aku bila ada gangguan-gangguan macam ni kan. Tadi tak ada mood lagi tak sekiru kau tu. Ni pun dah. Dekat pukul 10 dah kau tu tak. Aduh. Okey. Jadi Abu Talha bila dia offer Ummu Sulaim, Ummu Sulaim kata apa? Aku bukan tolak pinangan kau. Tapi minta maaf lah, saya tak boleh kahwin dengan awak. Kenapa pula? Awak tu kapi. Abu Talha kata kapi? Kapi tu besar sangat ke isu kapi tu? Mereka kecil je kot. Ke entah-entah Ummu Sulaim ni dah ada datuk lain masuk minang kot. Ha, dia pun berlakon-berlakon kot konon tak nak kat aku. Kot-kot lah ada korporat lain dah pinang dia. Faqala laha. Apa kata Abu Talha? Wallahi ma hadha alladhi yamna'uki minni ya Ummu Sulaim. Demi Allah, bukan pasal tu kau tak nak dekat aku kan wahai Ummu Sulaim. Cuba kau cakap betul-betul dekat aku. Lalu apa kata Ummu Sulaim? Wa ma alladhi yamna'uni idhan? Habis tu ada masalah apa? Kan? Apa, kenapa aku tolak engkau? Pasal tu je, pasal akidah. Engkau kafir, aku Islam. Apa kata Abu Talha? Ya ke, cakaplah betul-betul. Ke pasal al-asfar wal abyad. Al-asfar wal abyad dengan mana? Emas dan perak. Maknanya mungkin ada orang lain dah pinang kau, dah bagi apa hantaran yang orang kata grand-grand kan, bagi ribu-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 ribunya. Pasal tu kot. Lalu apa kata Ummu Sulaim? Apa kau cakap? Kau cakap ada orang pinang aku, bagi offer banyak. Apa kata Abu Talha? Of course, iyalah tu. Lalu apa kata Ummu Sulaim? Tak, engkau silap wahai Abu Talha. Bal inni ushiduka ya Abu Talha. Bahkan dengar aku cakap elok wahai Abu Talha. Bersaksilah wahai Abu Talha. Ushiduka ya Abu Talhata wa ushidu Allah wa rasulahu. Aku bersaksi kepada Allah dan Rasulnya. Annaka in aslamta. Kalau engkau masuk Islam, raditu bika zawjan. Aku redha engkau menjadi suamiku. Min ghairi zahabin wala fiddatin. Tanpa perlu kau bagi apa-apa hantaran padaku, emas ke perak. Aku tak ingin semua benda tu. Cukuplah
waja'altu islama kalimahran. Cukuplah aku menjadikan kalimah syahadah yang kau tuturkan itu sebagai hantaran untuk aku. Ummu sudah cakap macam tu. Bila Abu Talha dengar, dia terperanjat. Eh, biar betul. Tak pernah berlaku ni. Sejarah dekat Madinah, Ummu Sulaim perempuan bukan sebarangan. Antara perempuan rebutan, tiba-tiba dia boleh tolak. Aku nak bagi harta lah itu, cuma hanya aku sebut kalimah La ilaha illallah, aku masuk Islam. Biar betul. Jadi tengah-tengah Abu Talha pening-pening lalat tu, tak sangka Ummu Sulaim cakap macam tu. Masa tu Ummu Sulaim pun mencelah. Dia kata apa? Alasta ta'lam ya Abu Talha? Kau tahu tak wahai Abu Talha? Anna ilahaka alladhi ta'buduhu min dunillahi, bahawasanya Tuhan yang kau sembah selain daripada Allah. Qad nabata min al-ardi, bukankah Tuhan itu juga tumbuh daripada bumi? Maknanya, kan orang buat berhala kan, pakai kayu, pakai batu, pakai apa benda semua tu, asalnya daripada bumi. Abu Talha kata, betul juga. Apa kata Ummu Sulaim lagi? Afala tash'ur bil khajal? Kau tak segan, kau tak malu ke? Kau tak rasa macam bodoh ke macam itu? Wa anta ta'budu jith'a syajarah? Kau sanggup menyembah sebatang pokok? Ja'alta ba'dahu laka ilahan, bainama ja'ala ghairuka ba'dahu al-akhar wa qudan lahu. Yang kau ni sembah, orang kata tunggul pokok ataupun kayu yang kau okey buat Tuhan, ada orang lain ambil kayu ni buat apa, kau tahu tak? Bukan buat Tuhan. Buat bakor, buat masak kenduri, buat kayu api. Kan? Kau sembah kayu api, orang lain bakar Tuhan kau. Cubalah kau fikir sikit. Dia pun dah mula smack down apa nama Abu Talha. Lalu Ummu Sulaim ulang balik semula. Ya Abu Talha, innaka in aslamta raditu bika zawjan. Wai Abu Talha, aku cakap betul ni, serius ni, I swear, kalau engkau masuk Islam, aku setuju engkau menjadi suamiku. Dan aku cakap tu terang, aku tak nak langsung harta benda engkau, kata Ummu Sulaim. Lalu apa kata Abu Talha? Wa man li bil Islam, siapa yang nak menyaksikan aku masuk Islam? Ummu Sulaim kata, akulah. Wa kaifa, macam mana nak masuk Islam? Maka apa kata Ummu Sulaim? Alah, senang aje. Macam mana? Ikut aku. Sebut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kan? Dia pun ucap. Bila dia ucap, dia pun diterima oleh Ummu Sulaim. Lalu direngkaskan cerita, berkahwinlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Fakana al-muslimun yaqulun, sehingga dalam sejarah Islam kata apa? Ma sami'na bi mahrin qattu kana akrama min mahri Ummi Sulaim. Kami tak pernah dengar dalam sejarah Islam ini mahar yang paling mahal. Mana mahar yang paling mahal? Mahar yang paling mulia selain daripada mahar Ummu Sulaim, yang dia menjadikan maharnya apa dia? Kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Mudhu dhalika al-yawm, semenjak pada hari itu, indawa Abu Talha tahta liwa'il Islam, Abu Talha pun masuk Islam dan istiqamah bersama para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fakana ahada sab'in alladhina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'at al-Aqabah wa ma'ahu zawju Ummu Sulaim. Dan Abu Talha ini antara 70 orang sahabat yang pergi berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian bai'ah Aqabah yang kedua bersama dengan isterinya Ummu Sulaim. Ya, kalau korang masih ingat dulu masa nak cerita sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, berlakunya perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua. Seramai 70 orang sahabat datang daripada Madinah bertemu dengan Nabi SAW di Makkah, dan mereka pun berjanji setia berbai'ah dengan Bai'ah Aqabah
di sebuah lokasi bernama Aqabah. Jadi antara yang hadir siapa dia ialah Abu Talhah dan isterinya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi keislaman Abu Talhah ini sebelum hijrah Nabi ke Madinah, ya. Jadi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dia masuk Islam dulu. Dan Ummu Sulaim pun dah masuk Islam lebih awal. Dengan sebab apa? Dengan sebab dakwah yang dilakukan oleh Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana ahdu nuqaba al-ithna asyara alladhina amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tilka al-lailah. Dan dia dilantik menjadi salah seorang daripada 12 ketua yang akan memimpin orang-orang Islam di Yathrib ataupun di Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata dalam banyak-banyak peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Abu Talhah ialah peristiwa peperangan Uhud. Okey, kita dengar cerita dia, eh. Ahabba Abu Talhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban khalata shighafa qalbihi. Abu Talhah ni terlalu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Abu Talhah dengan Nabi apa, ibarat kita kata sayang tu sampai apa tu, menjadi darah daging, sehati sejiwa. Ya, sehati sejiwa. Sayang sungguh dia ke Nabi SAW. Harap-harap kita ni termasuklah juga antara umat Nabi yang menyayangi Nabi SAW. Antara tanda kita sayang Nabi apa dia? Kita banyak berselawat satu. Lepas tu kita apa, banyak bercerita tentang para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fakana la yashba' min nazari ilaihi. Abu Talhah ni sentiasa nak tengok Nabi, nak tengok Nabi aja. Wa kana idza baqiya ma'ahu jasa baina yadayhi. Dan dikata kalau ada peluang, Abu Talhah bersendirian dengan Nabi, one by one, antara dia dengan Nabi saja. Apa Abu Talhah kata? Ya Rasulullah, nafsi li nafsika al-fida wa wajhi li wajhika al-wiqa. Ya Rasulullah, aku akan gadaikan diriku, nyawaku untuk engkau ya Rasulullah. Ha, dia kata gitu. Kalau dia jumpa Nabi personal, dia kata apa? Ya Rasulullah, seluruh jiwaku, seluruh kehidupan aku untuk engkau ya Rasulullah. Aku sanggup matikan engkau ya Rasulullah. Falamma kana yaum Uhudin. Apabila berlakunya perang Uhud yang kita cerita baru-baru ni, inkashafa al-muslimuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah cerita bagaimana tentera Islam berterabu, berkucak-kacir dengan sebab tidak mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kecederaan yang parah. Fakasaru ruba'iyatahu. Patah ar-ruba'iyah, maknanya gigi depan Nabi patah. Wasyajju jabinahu, dan Nabi mengalami cedera dekat dahi, jabin kan, dahi ni orang kata cedera, luka. Wajarahu shafatahu, pecah bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asalu dama ala wajhi, dan mengalir darah di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta innal murjifina arjafu bi anna Muhammadan qad qutil. Lalu diviralkan di dalam perang Uhud yang Nabi SAW telah mati dibunuh. Fasdadal muslimuna wahnan ala wahnin, menyebabkan tentera Islam jadi down, jadi lemah semangat. Inda zalika, ketika itulah, lam yathbut ma'a Rasulillah SAW, tidak ramai para sahabat yang ada menjaga keselamatan Nabi kecuali beberapa orang sahabat sahaja. Antaranya yang paling terkenal dalam kisah ini siapa dia? Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ceritanya, intasaba Abu Talhah ta'amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khalfahu tatarrasu bihi. Abu Talhah ini mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Talhah ni berada di hadapan Nabi. Dia dekat depan,
Macam Ana dah cerita tu, Nabi duduk kat belakang dia. Thumma watara Abu Talha ta qawsahu allati la tufallu. Lalu Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu menggunakan kepakarannya untuk memanah. Memanah seorang demi seorang, ya, tentera-tentera kafir Quraisy ni. Panah, 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 panah. Warakaba 'alaiha sihamahu allati la tukhti. Dia dah standby dah. Orang kata anak panah tu dah dekat tangan dia, cekap gila dia ni. Kau dia za 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 dia panah, dia panah, dia panah kan. Wa yarmi junud al-musyrikin wahidan isra wahidin. Seko demi seko tentera Quraisy berjaya dibunuh oleh Abu Talha. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatawal min khalfi Abi Talhata liyara mawaqi'a sihamihi. Masa Abu Talha tengah panah-panah tu, Nabi ni dekat belakang ni, Nabi jenguk lah. Nabi tengok. Kena dah, kena dah. Siapa yang kena? Berapa ramai dah mati? Nabi menjenguk kepala Nabi dekat belakang Abu Talha. Maka Abu Talha dikata dekat Nabi, bi abi anta wa ummi, demi mak bapa aku ya Rasulullah. La tushrif alaihim. La tushrif maknanya, jangan jenguk ya Rasulullah. Tunduk, tunduk. Jangan, jangan jenguk. Tunduk, tunduk. Jangan angkat kepala, bahaya. Ya, kalau kau angkat kepala nanti, fayusibuk. Bimbang-bimbang kena kau nanti ya Rasulullah. Kena panah nanti, kena batu nanti, kena balingan tombak, bahaya Rasulullah. Kata Abu Talha. Ana teringat masa Ana pergi hantar bantuan kat Syria dulu. Mungkin lebih kurang 6 tahun lepas kot eh. Masa tu kita orang pergi satu kawasan yang sensitif. Kawasan atas bukit. Kawasan ni kawasan menjadi perobotan antara Mujahidin dengan Tentera Bashar. Jadi masa tu, masa kita naik, ada kawasan bukit. Ada rumah-rumah banglo yang dah kena bom, dah pecah, dah hancur, dah barai ni. Ana buat kamera, ana rakam. Masa tengah rakam tu, kawan yang escort kita orang kata, dia kata tunduk kepala, kau tunduk, tunduk. Jangan angkat kepala, tunduk. Jadi kita berjalan ni, tunduk je kepala. Ya, tangan ni pegang kamera, tunduk. Ana kata kenapa? Dia kata depan kita ni ada sniper. Ada sniper tentera Bashar. Dia kata jarak antara kita sekarang dengan tentera Bashar lebih kurang 1 kilometer. Aku kata 1 kilometer jauh. Memanglah jauh, dia kata. Tapi masalahnya diorang ada sniper. Dan sniper ni orang Arab panggil qannas. Ya, qannas, penembak tepat ni. Dia boleh tembak kau sejauh 900 meter. 900 meter tu tidaklah tepat. Tapi kalau kena, boleh cacat kau, dia kata. Bang! Tembakan. Buta mata sebiji. Contoh, na'udzubillah min zalik. Kan, tembak. Kau boleh cedera tu tak? Memang kau tak mati. Bila dia kata macam tu, pucat kau. Aku pun nyorok. Yang ni masa dekat border sepanjang Syria dulu lah. Ni cerita-cerita 6 tahun dulu. Sebelum munculnya ISIS and the gang. Okay, balik ke cerita kita. Maka apa kata Abu Talha? Tunduk ya Rasulullah, tunduk. Jangan kat kepala, bahaya. Inna nahri duna nahrik wa sadri duna sadrik ju'iltu fidaka ya Rasulullah. Biar lihya aku menjadi cover engkau. Dada aku cover engkau. Ya Rasulullah, biarkan aku matikan engkau. Wa kana rajulu min jundil muslimin yamuru bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tengah dalam keadaan kelang kabut tu, bukan qarnas, qannas, ya, qaf nun alif sad. Kalau ejaan Rumi, q a n n a s, qannas. Qannas dengan sad, mana sniper, penembak tepat. Jadi tengah-tengah keadaan kelam kabut, panik tu, tiba-tiba ada sahabat yang lari ni, dibawa lari dengan anak-anak panah dia sekali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur sihamaka baina yaday Abi Talhata wa la tamdi biha hariban. Nabi kata, baling anak panah tu, tinggalkan anak panah, jangan lari. Kau nak lari, kau larilah. Anak panah tu tinggal. Mana kalau berperangan, peluru tu tinggal, jangan buat lagi peluru mangkoi. Ha, gitu. Wa ma zala Abu Talha yunafiqu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha mempertahankan Nabi pakai panah dia. Dia panah. Hatta kasara salasa aqwasin. Kau tahu bang? Sampai patah 3 busur anak. 3 busur panah. Busur panah ni bukan boleh patah tau. Dia punya kayu tu mak kau punya liat. Liat gila kau kayu.
Aku tengok lah lambu budak dulu biasa buat lastik kan. Orang kata pakai apa batang apa kuat buat lastik. Tak aku pakai batang pokok jambu. Batang pokok jambu tu. Rasa jambu batu. Jambu batu tu. Dia punya batang dia kuat. Lihat. Jadi ibarat gitulah kan. Kalau kau pakai lastik, patah lastik. Power gila kau. Dia tiga busur panah patah kau. Kau bayang power tak power Abu Talha ni. Jadi waqatala ma sya Allah ayuk yaqtula min junudil musyrikin. Tiga busur panah dia patah dan digunakan pedang dia untuk menghabiskan, menawan, menghancurkan tentera-tentera Quraisy yang sedang mara ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama kana Abu Talha thumma jalat al ma'rakah wa sallama nabiyahu wa sanahu bi sawnihi. Kemudian berakhirnya peperangan menentang tentera-tentera Quraisy di dalam peperangan Uhud ini. Okey, habis cerita dekat Uhud. Dia ada cerita lain tau, tapi dalam kitab lainlah. Kita ambil jelah dalam ni ya. Wa kama kana Abu Talha jawadan bi nafsi fi sabilillah fi sa'atil ba'si. Dikata Abu Talha ini seorang bukan sekadar yang hebat berjuang berjihad fi sabilillah, tetapi di waktu yang sama kana aksara judan bimalihi, seorang yang amat pemurah. Pemurah gila dia ni. Kaya, baik hati, pemurah. Min dhalika anahu kana lahu bustanun. Ceritanya Abu Talha ni ada sebuah ladang. Min nakhilin wa anabin, ladang tamar, ladang anggur. Lam ta'rif Yathrib bustanan a'zama minhu syajaran. Dia kata dekat sini, dekat Madinah, tak ada orang yang mempunyai ladang yang sebesar, ladang yang sehebat yang dimiliki oleh Abu Talha. Basar. Ya. Sedap buah-buahannya. Wala atyaba thamaran. Buah-buahannya manis banget loh. Dan tamannya manis. Anggurnya manis. Wala a'zaba ma'an. Dan airnya. Air mata dia sejuk. Best gila. Kan? Kalau masa nak kat Syria dulu, dekat area mana? Dekat area apa nama tu? Ghutah. Ya, al-Ghutah ni dia punya pokok buah-buahan dia, dia punya buah fresh-fresh, dia punya air mata air sejuk. Oh, best gila kau. Wa fi makan Abu Talha yusalli, satu cerita dia kata berlaku kat sini. Satu hari ketika Abu Talha tengah semayang dalam kebun dia. Tahta afya'i al-zalilah. Tengah-tengah dia semayang ni, semayang sunat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tengah semayang kan? Tiba-tiba asaran tibahahu ta'irun gharidun ahdharul launi ahmarul minqari muhaddabu rijlaini. Tiba-tiba tak macam mana, tengah-tengah dia semayang, datang burung seekor burung terbang masuk dalam kebun dia. Masuk burung ni. Lawa pula tu. Warna apa burung tu? Warna hijau. Ahdarul launi. Burung tu warna hijau. Ahmarul minqar. Paruhnya warna merah. Mukhadibu rijilain. Kaki pula berwarna-warni. Waduh, cantik banget loh. Burung apa ini? Kan? Kalau kita kan, burung warna-warni ni burung raja udang lah kot. Kan? Burung raja udang. Nama aku rudak dulu orang panggil burung raja udang kan? Bukan burung merak bang tu besar sangat. Ini burung ni kecil je. Terbang masuk dalam kebun. Waja'ala yatawasab ala afnanil ashjari tarian mugharidan mutaraqisan. Jadi burung ni tengah-tengah Abu Talha semayang, burung ni terbang. Kejap ke dahan tu, kejap ke dahan ni, kejap ke sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Lepas tu ada suara dia pula. Krik 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 cic 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 cic. Kuku. Bunyi ayam lah pula. Apa-apa je lah. Fa'ajabahu manzarahu wa sababi fikri ma'ahu. Abu Talha kan tengah semayang. Tengah semayang. Nampak burung tu. Bila nampak burung tu leka, dia kata. Masya Allah. Subhanallah. Cantiknya lah burung ni. Mai manalah Masya Allah. Tabarakallah. Kan? Jadi
masa beberapa tahun dululah kan, Ana bawa Syekh Ana pergi datang daripada Syria, datang ke Malaysia, bawa pergi Zoo Melaka. Zoo Melaka kan best kan, dia banyak binatang. Bila tengok burung tu, dia kata Masya Allah, Masya Allah, dia kata. Sebab tu kan, Orang-orang Arab ni, bila dia datang Malaysia, dia kata Malaysia ni jannah, dia kata. Malaysia ni jannah, syurga, dia kata. Ya, pokok, apa kata, orang kata pokoknya subur, binatang macam-macam. Ya, macam-macam lah. Memang subhanallah, leka. Kan, kalau kita bawa diorang pergi Zoo Melaka tu punyalah seronok. Tengok macam-macam jenis menatang ada kat situ. Daripada sebesar-besar menatang, sampai sekecil-kecil menatang pun ada. Jadi, balik cerita Abu Talha. Tengah-tengah Abu Talha ni leka semayang, tiba-tiba tengah leka kan, semayang-semayang, tapi mata tengok ke burung. Tiba-tiba dia pun terfikir, eh, kam rak'atan usalli, berapa rakaat aku semayang ni ya? Rak'ataini salasan la adri. Dua rakaat ke, tiga rakaat ke, satu rakaat ke, dia tak ingat berapa ke, dia tak ingat. Pasal apa? Sebab leka tengok burung. Kau tahu bang? Lalu Abu Talha pun cepat-cepat habis bayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fama in faragha min salatihi hatta ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni terus pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Suma qala lahu, ashhad ya Rasulullah, ishhad ya Rasulullah, inni ja'altu hadzal bustana sadaqatan lillahi ta'ala, fada'hu haythu yuhibbu Allah wa rasulahu. Abu Talha ni dia, kerana dia sembahyang lupa berapa rakaat. Dia lupa rakaat tu bukan dengan sebab macam kita tau. Kita kalau sembahyang lupa rakaat sebab kita duk ingat ke dunia. Aduh, bila PKP ni nak bayar hutang berlambak, duit tak masuk. Duk fikir. Eh, berapa rakaat nak? Kita duk fikir macam tu. Ataupun, contohlah. Ni pula musim-musim hujan ni kan. Kau baru je sidai kain tadi. Sekali sembahyang bunyi petir. Eh, kain aku dah angkat ke belum? Dah angkat ke belum? Dah angkat? Tak angkat? Contoh. Kau dah jadi tingkat ke kain lah pula. Terganggu. Gitulah kita ni semayang. Merapu sekali. Abu Talha ni, dia leka tengok burung tu. Yang dia ni pula semayang sunat. Bukan semayang fardu. Bukan semayang zuhur. Bukan semayang maghrib. Bukan semayang subuh. Bukan. Semayang sunat je pun. Kan? Tapi Abu Talha berasa apa? Dia merasa berdosa. Rasa berdosa dengan sebab dia lalai dalam sembahyang dia. Sebab dia tak ingat berapa rakaat. Jadi dia rasa bersalah, dia rasa berdosa. Dia pun lepas sembahyang, dia terus keluar daripada kebun dia. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bersaksilah. Semua kebun aku ni, yang dia miliki tu, yang ada pokok tamar dan ada pokok anggur tu, dia kata apa? Ishhad ya Rasulullah, engkau bersaksilah ya Rasulullah, inni ja'atu hadzal bustan, aku menjadikan seluruh kebun aku ini sadaqatan lillahi ta'ala, menjadi sedekah pada Allah. Makna apa? Ambillah kebun aku ya Rasulullah, letaklah. Engkau nak buat apa? Engkau nak wakafkan ke? Engkau nak infak ke? Ambil semuanya. Kenapa ni? Kenapa Nabi kata? Sebab tadi aku terlalai dalam kebun aku dengan sebab aku ternampak seekor burung yang terbang dalam kebun. Lalu aku tak ingat berapa rakaat aku sembahyang. Kau tengok, dia gadai terus kebun. Boleh? Kita boleh macam tu? Boleh? Boleh belah. Mana ada? Kalau ada, boleh tak bagi kat aku? Ustaz, tadi saya sembahyang, saya terlalai lah. Kenapa? Lalai apa? Saya teringat kereta saya tu. Dah kunci ke belum? Kereta baru. Jadi saya ingat, saya nak infak kereta ni pada ustaz. Syukur, alhamdulillah, ha, bagi kat aku. Kan? Maknanya kita ni. Okey, jadi level Abu Talha ni bang, bukan sebarangan. Ya, yeah, dia sedekah satu kebun, kau tahu. Semata kenapa? Kerana seekor burung yang mengganggu. Bukan mengganggu pun, dia terlalai dengan sebab burung tu dalam semayang dia.
عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا. Abu Talha meneruskan kehidupannya dalam keadaan sentiasa berpuasa dan berjuang berjihad fi sabilillah. Wa mata kadzalika sha'iman mujahidan. Faqad usira anhu annahu baqiya ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sejarah. Kau tahu berapa banyak berapa lama Abu Talha ni berpuasa? Dia berpuasa lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min 30 aman. Sa'iman lam yuftir illa fi ayyamil a'yad haythu yahrumu siyam. Disebutkan sejarah Abu Talha ni terlalu kuat berpuasa. Dia berpuasa setiap masa selama 30 tahun. Dia hanya berbuka ketika waktu yang diharamkan berpuasa sahaja. Bila? Raya Eid al-Fitri dengan Eid al-Adha kan? Waktu kan haram, waktu tu kan haram puasa. Itu je. Ataupun kalau ada waktu-waktu haram yang lain, itu je. Yang ni dia puasa je hidup dia. Dahlah kuat berpuasa, berjuang berjihad fi sabilillah. Wa annahum tadda bil hayatu hatta ghada shaykhan faniyan. Begitulah Allah panjangkan umur Abu Talha. Sehinggalah Abu Talha ni meningkat menjadi apa? Menjadi orang yang dah tua. Shaykhan faniyan tu dah tua sangat. Lakinna shaykhu khatahu lam tahula dunahu wa duna muwasalah al-jihad fi sabilillah. Walaupun dia semakin hari semakin tua, dia tetap bersemangat untuk berjuang berjihad fi sabilillah. Min zalika, antara contoh dia kata, apabila annal muslimina azamu, apabila tentera Islam berazam untuk berperang di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Panjang umur dia bang, daripada zaman Nabi sampai zaman Uthman bin Affan. Umur dia berapa anda tak tahu ni. Kali ni di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, para sahabat nak berperang merentas lautan. Biasanya kalau zaman Uthman, untuk merentas lautan confirm nak pergi berperang menentang tentera Rom dekat mana? Dekat Turki, dekat Istanbul. Fa akhadha Abu Talha yu'iddu nafsahu lil khuruj ma'a jayshil muslimin. Masa itulah Abu Talha bersiap sedia untuk berjuang berjihad bersama tentera Islam. Dia pun pakai siap-siap baju besi, topi besi, pedang semua-semua. Masa dia tengah prepare nak pergi berjihad ni, datang anak dia. Anak dia kata apa? Yarhamukallah ya abana. Semoga Allah merahmati engkau wahai bapa kami. Wahai bapa, wahai ayahanda, wahai bapa kami. Laqasirta shaykhan kabiran. Abah. Abah dah tua, bah. Abah dah pencen. Faqad ghazawta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Abah ni tak pernah miss berperang tau. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, abah tak pernah miss. Abah perang tak berhenti. Fahalla rakanta ila rahati wa taraktana naghzu anka. Tadi kami anak-anak cadangkan, sekarang mungkin dah sampai masa ni untuk abah berehat. Abah dah veteran, abah tak larat, kepala lutut dah bergegor, tulang-tulang dah bergegor, mata dah kabur, janggut dah putih. Abah tak payah pergilah, abah. Abah relax je. Biar kami anak-anak ganti tempat abah. Apa jawapan Abu Talha? Kata Abu Talha. Faqala, inna Allah azza wa jalla yaqul, infiru khifafan wa thiqala. Allah berfirman, pergilah kamu berperang dalam keadaan ringan ataupun berat. Fahuwa qad istanfarna jami'an. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, semua kena pergi perang belaka. Syuyukhan wa syubbanan, atau orang muda. Wala yuhaddid lana sinnan, dan Allah tak letak pun berapa umur engkau, ya, ada pencen ke tak, tak ada. Selagi mana engkau hidup, mesti berjuang berjihad. Bila engkau rehat, engkau mati baru kau rehat. Summa aba illal khuruj. Lalu Abu Talha membuat keputusan untuk berjuang berjihad fi sabilillah, menaiki kapal laut bersama dengan para mujahidin di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa bainama kana Shaykhul Mu'ammar Abu Talha ala dhahri safinati ma'a jundil muslimin fi wasatil bahri. Ketika tentera Islam berlayar menaiki kapal laut. Kan? Kau tahulah zaman dulu naik kapal laut macam mana, kapal layar kan.
dengan ombak dia, dengan ribut dia, dengan nak muntahnya, macam-macam. Kau tahu tak, nak pergi perang pula tu bukan naik cruise kan, kapal besar bapa, ada macam-macam tok nenek. Ini bukan, ini kapal duduk kelak-kelok lambung ombak. Abu Talha ni pula dah tua, veteran, ditadikan Allah marida maradan syadidan, menyebabkan dia jatuh sakit sampailah ditadikan Allah meninggal dunia di atas kapal. Fatafiqal muslimuna yabhathuna lahu an jaziratin liyadfinuhu fiha. Apabila begitu, tentera Islam dalam kapal ni dah mula susah hati. Nak macam mana ni? Macam mana kita nak kebumikan jenazah Abu Talha? Lalu diorang pun belayar. Nak cari kot-kot jumpa mana-mana pulau ke kita nak kebumi jenazah Abu Talha. Falam ya'thuru ala mubtaghahum illa ba'da sab'ati ayyamin. Wa Abu Talha musajjan bainahum lam yataghay fihi syai'un ka'annahu na'imun. Jadi, setelah belayar selama 7 hari 7 malam, akhirnya diorang jumpalah tempat yang sesuai untuk mengkebumikan jenazah Sayyiduna Abu Talha Al-Ansari. 7 hari, kau tahu tak, jenazah Abu Talha dalam kapal seakan-akan macam orang tidur rupa dia. Wa Abu Talha musajjan bainahum. Abu Talha ni dalam keadaan orang kata tutup muka dengan selimut macam orang tidur. Jenazah dia tak berubah, cantik macam orang tidur. Kita bang, kalau orang mati tak payahlah 7 hari bang, boleh lah membenuh. 24 jam dah kembung. Kan? Muka pun dah berubah, mata dah terkeluar. Kan? Waktu keluar lendir kat hidung, keluar darah, warna kulit dah pucat. Lepas tu bau busuk, bau mayat. Allah, tangatnya bau. Nak tahu bau mayat macam mana? Nak tahu macam mana bau mayat? Lebih kurang macam bau tikus mampus. Tikus mati campur dengan cicak kojol. Lebih kurang itu kita. Kita masih hidup ni wangi pasal pakai minyak wangi. Cuba tak kena wangi. Kohong bau. Kan? Jadi Abu Talha ni, walaupun dah mati seminggu, mayat tak berubah macam orang tidur. Wa fi urdil bahri, di tengah-tengah samudra lautan yang luas. Ba'idan anil ahli wal watan, jauh daripada ahli keluarga dan tanah air. Na'iyan an ashiri wassakan, jauh daripada seluruh ahli keluarga. Dufina Abu Talha, dikebumikan Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi jauh dia, bayangkan daripada Madinah berjuang berjihad dengan Nabi, akhirnya dikebumikan dekat mana? Jauh di tengah-tengah lautan. Apa pengarang ni kata, wa madza yadhiruhu ba'duhu 'anil nasi? Dia kata tak kisahlah. Walaupun dia ditanam jauh di tengah-tengah lautan, selagi mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ceritanya. Kita ni kan tak kisahlah mati kat mana pun. Kau mati dekat planet Marikh ke, kau mati dekat planet Pluto ke, kau mati dekat planet Zuhal ke, itu semua tak ada benda. Yang penting apa dia? Yang penting kita dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan macam cerita Uwais Al-Qarni lah. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu kan. Dia ni orang tak kenal, orang biasa, orang tak pernah viral pasal dia. Dia pun tak heran pada orang. Tapi Nabi kata apa? Ma'rufun fis sama'i ghairu ma'rufin fil ardi. Cukup terkenal di langit walaupun dia langsung tak terkenal di bumi. Jadi benda tu tak ada benda. Matilah kat mana, yang penting besok kita akan kembali pada Allah. Kita akan menghadap Allah dan semoga kita semua mendapat rahmat Allah, insya-Allah. Okey, habis cerita kita malam ni. Malam ni tak ada cerita perang eh. Mujur juga. Aku sakit tekak ni bang. Nanti nampak gaya tengoklah. Kalau larat, kita buat tiap malam. Kalau tak larat, kita selanglah sehari semalam kan. Sehari kuliah, sehari rehat. Tengoklah macam mana. Yelah pasal nak baca Quran ni. Kalau tak rugilah kalau tak baca Quran. Quran nak kena baca. Jadi tekak ni dia pun kena rehat juga kan. Alright. Jadi kita ada apa soalan?
Soalan kuis. Kita ada 6 soalan pada malam ni. Okey. Soalan pertama. Soalan kuis kita tetap ditaja oleh apa nama? Min Syam Senian Berhad. Alright. Min Syam Istiqamah menaja hadiah kita sampai kiamat. Alam panjang umur murah rezeki. Kau doa-doa lah Allah berkati Min Syam tu. Besar pahala Min Syam. Sponsor ya. Alright. Dengar. Soalan yang pertama. Siapakah nama sebenar isteri Abu Talhah? Gelaran isteri dia ialah Ummu Sulaim. Gelaran isteri Abu Talhah, Ummu Sulaim. Itu gelaran dia tau. Nama sebenar dia siapa? Tadadang-dang. Cepat. Nama sebenar dia siapa? Dah ada orang jawab tapi kurang tepat. Apa dia pula tu? Nama bini lah bang, bukan nama dia. Allahu Akbar. Macam-macam korang eja. Nantilah kita tengok dulu siapa yang paling tepat ejaan dia. Ada rumah Isa, ada rumah Isa. Rumah Isa. Rumah Isa. Macam-macam. Rumah Isa. Rumah Isa. Rumah Isa. Tengok kat tadi. Okey, nampak gaya. Makcik Salma berjaya menjawab. Salma Hashim menjawab. Rumaysa bintu Milhan radhiyallahu ta'ala anhu. Rumaysa bintu Milhan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya? Kau tahu eh? Okey, soalan yang kedua. Tak apa-apa tahu. Kau kalau nak tulis, biar cekap, Saifullah. Jangan lambat-lambat. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Alright. Siapakah nama anak Ummu Sulaim yang menyaksikan perkahwinan ibunya dengan apa nama? Abu Talhah. Siapakah nama anak Ummu Sulaim yang menyaksikan perkahwinan Ummu Sulaim dengan Abu Talhah? Wah, okey. Nazri Ahmad berjaya menjawab Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Alright, terima kasih Nazri Ahmad eh. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Apakah jawatan yang Nabi SAW berikan kepada Abu Talhah? Apakah jawatan yang Nabi SAW berikan kepada Abu Talhah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah? Jadi apa? Jadi menteri besar ke? Jadi Perdana Menteri menunggu sampai kiamat ke? Apakah jawatan yang Nabi SAW berikan kepada apa nama Abu Talhah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah? Kau pandai-pandai je kau orang ni, bodyguard lah, pemanah lah, perunding hartanah lah. Ada. Masa bila pula aku sebut bodyguard ni? Ada.
Tapi korang tak perasan, benda tu senang je. Cijawab, cijawab, cijawab. Aha, ada orang jawab. Wah, bagus. Ni ha, nama siapa ni? Nur Syafiqah. Nur Syafiqah. Nur Syafiqah berjaya menjawab menjadi pemimpin ke Yasrib. Ya, yeah, salah seorang pemimpin ke Yasrib. Wey, banyak pula kau jawab kat bawah ni. Baguslah korang ni. Betul-betul. Semua betul. Tapi siapa yang siapa yang lebih awal menjawab? Maknanya korang ni dengar-dengar sungguh. Sebab jawapan ni macam-macam. Ada kata bodyguard, ada kata pemanah, ada kata pengawal, ada kata penjaga bukit, ada kata perunding. Macam-macam. Tapi yang betul ialah menjadi salah seorang pemimpin di Yasrib. Alright. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Dengar ni. Soalan yang keempat. Mana soalan kau ni? Okey. Abu Talha ini. Aduh. Apa soalan kau tanya korang eh? Aduh, habis soalan dah aku ni. Okey. Okey, sebutkan soalan yang keempat. Sebul. Soalan keempat. Sebutkan kecederaan yang dialami oleh Nabi SAW di dalam peperangan Uhud. Sebutkan kecederaan yang dialami oleh Rasulullah SAW di dalam peperangan Uhud. Kau perpanjang, pandailah kau punya alasan lah, Jis. Soalan tak spesifik lah, apalah. Orang lain ni okey jawab. Dia ada beberapa kecederaan. Kau kena sebut tiga kecederaan yang Nabi alami. Tiga kecederaan. Luka di dahi dan patah gigi. Oh, Pok Joko berjaya menjawab. Gigi depan Nabi patah. Cedera pada dia pecah bila takbir. Akhirnya Pok Joko berjaya menjawab. Gigi depan Nabi patah. Cedera pada dahi dan pecah bibir. Wah, tu pun betul bang. Okey, terima kasih kepada yang berjaya menjawab. Bravo, 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 bravo. Berapakah busur panah yang patah ketika Abu Talhah mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Soalan yang kelima, berapakah busur panah yang patah ketika Abu Talhah mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Budak Ifatul ni nak kena ni. Okey. Ini semua baby student belaka ni. Okeylah, Nazri Ahmad. Nazri Ahmad juga berjaya menjawab. Ya, yeah, betul-betul. Ni semua dah menang, tak apa. Kita bagi menang. Oh, kau dah ada dah. Nazri Ahmad, kita bagi orang lain. Kau dah menang tadi kan? Kita bagi dekat apa nama? Ni. Abu Syahirah Saharuddin. Abu Syahirah Saharuddin. Okey, ini rasa pemenang baru kita malam ni. Abu Syahirah Saharuddin berjaya menjawab tiga busur panah. Okey, bravo, bravo, bravo. Alright, soalan kita yang terakhir. Soalan yang terakhir. Okey. Berapa tahunkah Abu Talhah berpuasa selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa tahunkah Abu Talhah berpuasa selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Berapa tahun Abu Talha berpuasa lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Ridwan Muhammad juga berjaya menjawab. Ni kali berapa aku tak tahulah, tapi tak apalah. Ni malam Ramadan ni kita bagi korang jawab eh. Ridwan Muhammad, Ridwan Muhammad berjaya menjawab. 30 tahun dia berpuasa selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey semua, terima kasih. Ya, kita berjaya menjawab kuis pada malam. Dan anda minta maaf di atas kesilapan teknikal ke, apa nama, suara tak clear ke, gambar tak clear ke, apa-apa je lah yang tak clear. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Dan Nana sebut tadi, kita punya tazkirah ni bergantung eh. Tengok pada sejauh mana kelaratan Nana lah. Kalau Nana rasa okey, insyaAllah kot. Kau doa lah, yang penting ni sihat dan suara ada. Ya kadang ni sakit bang, tekak ni bang. Bukan tak nak ngajar, aku kadang-kadang teringat kat korang. Memang aku nak ngajar, tapi kadang-kadang perit tekak ni. Tu je lah. Tapi insyaAllah lah, kita doa-doa, Allah beri kita kekuatan. Yang bagi ngajar pun Allah Ta'ala juga kan. Lagi tu lah ceritanya. Jadi sama-samalah Allah Ta'ala permudahkan untuk kita membuat kuliah online. InsyaAllah kita buat lewat sikit kot. Tidak lewat dalam 9.35, 9.40 gitulah eh. Pasal ada kawan-kawan yang lewat habis terawih kan. Jadi dalam lebih kurang lah 9.45 lah. 9.45 paling lewat lah. Kalau aku masuk awal 9.30. Korang stand by je. 9.30 kalau ada, on terus eh. Alright, jumpa lagi. Dan jangan lupa niat puasa. Dan jangan lupa yang masih belum baca Quran, baca Quran. Dan yang belum habiskan satu juzuk pada hari ni, habiskan satu juzuk hari ni. Habiskan juga malam ni. Tapi kalau korang dah habiskan, sambung pula juzuk kedua. Jangan korang sia-siakan rugi kita nanti eh. Alright, sehingga bertemu lagi. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab insyaallah. Takbir Allah. Bila 400 orang aku bertahan insyaallah. Amin. Assalamualaikum.